Hitam, biar aku bantu. Aku akan melindungimu. Tuan, apa perintahmu? Aku tidak menyembuhkan rasa sakit. Aku tidak dapat dikalahkan semudah itu. Semua akan tunduk pada kekuasaanku. Lihat hasil pertandingannya, Bang. Ya. Ketika kamu melihat kegelapan akan menatapmu kembali. Misiku adalah untuk menghabisi kegelapan. Hanya cinta dan malam yang tidak akan pernah habis. Itu apa ya? Waktu tidak menunggu siapa. Sihirku mengalir bebas seperti angin. Aku tidak pernah berhenti berjalan. Langit malam telah mengatakan segalanya. Mereka ambil Selena pertama. Aku seorang pahlawan. Aneh, draft mereka. Karena aku guys menyelamatkan negaraku dari kehancuran. Draft musuh aneh sih. Menteng mereka. Oh ada. Enggak sih, edit bukan tank sih. Akulah yang mengendali petir kuno, memburu semua dewa jahat. Dilihat gini yang tahan badan cuma Ruby ya. Kau majunya dia. Skin Matador ya tuh, skin paling banyak apa? Matador. Aku akan mengembalikannya. Ya udah Matador lah guys. Last game ya. Thank you buat kalian semua yang udah bantu meramaikan, bantu bagiin ya. Thank you teman-teman. Keep the scene. Ya, tinggal purify. Kalau Esme emang purify. Cecilia juga purify lah guys. Tahun ginian mah. Mana bagus flicker. Untuk kekaisaran dan order. Hal yang memalukan jika kamu kalah oleh Sang Matador Kerajaan. Bumi bergetar di bawah kaki kita. Semua kejayaan akan dilupakan oleh sejarah. Kasih star-nya Yayan, sukses selalu Yayan. Oke, level 4 bang. Ada yang bisa memberikanku kain berwarna merah?
kau wanita tercantik di kerajaan. Blood. Untuk kekaisaran dan order. Attack the turtle. Musuhnya nggak kelihatan nih. Kita tunggu turtle aja lah ya. Ini missing. Wih. Bumi bergerak di bawah kaki kita. Ada yang bisa memberikan kait keluar kamera. Terbang aja, keren banget. Didi. Perluas lagi, Win. Kejayaan. Ada cara oh, bisa di itu. Oke. Bisa di ini enggak besarin komennya kalau. Tunggu, apa lagi? Ih, pakai itu dong anjir. Lah. Dia baru level 4 sudah ada skill penarik, guys. Emang gitu ya? Perasaan enggak gitu sih. Vale ya, guys. Bisa level 4. Ah, jadi gua baru tahu, guys. Level 4 sudah ada skill. Udah ada skill penarik. Oh, ya biasa kenok kali ya gua ngambilnya. Anjir. Api terkejut loh. Terkejut apa sih? Segera datang, tunggu saya. Ah, anjir. Ya, nafsu gue, biasa, guys. Oh, damn. Wanita tercantik. Itu pintar sih tadi, siapa namanya? Di sansinnya tuh tunggu, bukan ke depan. Nah, ngapain? Paling ngambil skill penarik, coba. Mana bagus buat menarik, nggak ada damage teman-teman. Ada yang bisa memberikan bukai berwarna warna. Aku baru mau gas cuy. Untung kekain kamu dan omnya. Tapi bisa jadi dia ngambil damage-nya dari skill 1 atau skill 2 ya. Di kedua pakai damage nggak apa-apa sih. Sakit juga ya. Mungkin kita nggak tahu. Lari kemana lu bang? Ada yang bisa memberikan kain berwarna merah. Hai. Semua berjaya. Ya ampun. Apalah. Ulti Beatrix tiba-tiba. Untung gak mati gue ya. Ada ulti Beatrix tiba-tiba teman. Tunggu apa lagi? Kaget gue. Anjir anjir. Launch attack! Bumi bergetar di bawah kaki kita.
Tebel Ruby. Oh Denku, ada lawan cantik di kerajaan. Bumi bergetar di bawah kaki kita. Untuk kentaira dan kode. Terus yang sangat-sangat merisakan. Bukan suatu hal yang memalukan jika terkenalah oleh sang mata dan raja. Kali bang, tanggung tadi gua. Hilang tuh setengah darah. Banget Ruby teman-teman. Victory. Ya udahlah teh, thank you ya buat kalian semua ya yang udah bantu meramaikan, bantu bagiin. Sampai ketemu lagi ya teman-teman.